Bagaimana? Bulat. Ada yang bulat, ada juga yang seperti huruf C ini ya. Seperti ini namanya bulan simbulan sabit. Tujuan pembelajaran kegiatan ini adalah mengenal Tuhan melalui ciptaannya, membiasakan diri bangga terhadap hasil karyanya, mampu menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik halus dan kasar, mampu berkomunikasi dengan baik, menumbuhkan budaya literasi, melakukan sains pada sifat bahan, warna, bentuk, tekstur, ukuran, melakukan sains pada Antartika, bulan, matahari, bintang, mampu memahami operasi bilangan, mengekspresikan imajinasinya menjadi karya menggunakan material alam di sekitarnya, mengekspresikan imajinasinya dalam sebuah hasil karya seni.